Cut dong. Ya udah cut dulu deh. Ini sebelah mana yang ini? Ya yang merah, Bup. Ah, gue dua. Ya enggak apa-apa, gue cuma. Nah, lu dulu. Bobby. Produser, Bobby. Swing. Satu kali, dua, tiga. Nah. Oke tuh. Oke, gimana nih, Mas? Untuk video kali ini nih ada yang spesial nih. Waduh, apa tuh yang spesial? Kita mau panggilin tantang ya tim kreatif buat ngapain tuh? Nah, jadi kita mau tantang tim kreatif itu untuk sharing juga apa sih yang jadi favorite-nya mereka di tahun ini. Yes. Produk beauty maupun non-beauty, kayak gitu. Oke, jadi biasanya mereka kan di belakang layar nih, ada yang ngedit, ada yang pegang kamera. Benar. Sekarang kita suruh ngomong. Panggil aja, Mas. Apakah mereka bisa ngomong? Kita lihat dulu ya. Oke, hey, guys, come on! Hai! Welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng kita, tim yang kerjanya malam, bangunnya siang. Hei, enggak juga sih. Enggak juga. Kenalin, aku Hanif. Aku video editor dari Kak Bobby. Gua Bobby. Sebagai foto dan videografer di sini. Dan dia juga FD Dudes. Yeah. Akhirnya anak kreatif ada FD Dudes. Videonya bisa ditonton di sini. Maaf Kak, mau. Bisain lu gitu emangnya. Gue Rere, gue senior video editor. Gue Jessica atau biasa dipanggil JJ tapi bukan selebel. Gue Kang Foto, aka fotografer. Kalau gue Rinat, bagian foto video juga. Yeah. Oke. Okay. Sekarang kita mau ngapain? Jadi kita bakal nge-share, ngasih tahu ke kalian produk, dua produk beauty yang kita suka, favorit di tahun ini. Dan satu produk lainnya yang non-beauty sih kayak katanya ya. Disuruhnya kayak gitu sama Kak Rere. Kalau kalian penasaran, keep on watching! Nah, kita cerita dulu sebenarnya nih kita kan ada satu lagi. Ada satu lagi yang enggak ada. Jadi nanti kita taruh fotonya nih orangnya di sini. Mukanya di sini. Namanya Maul, dia juga senior video editor. Dan dia ngedit. Iya, dia ngedit videonya. Jadi tolong kita masukin aja ya foto Anda di sini. Dia naruh, dia ngedit. Yeah, okay. Okay, sekarang yang mau gue share produk dari gue dulu ya. Gede banget. Awas. Apaan tuh, Mamonde? Ini toner dari Mamong. Jadi tuh gue tuh punya skin concern tuh kombinasi. Jadi di T-zone tuh berminyak, terus di area lainnya tuh kering gitu. Apalagi di area pipi tuh kayak ada putih-putihnya gitu tuh. Jadi makanya gue pakein ini karena ini tuh menurut gue ngasih hidrasi yang bagus banget. Jadi kayak dipakai langsung kayak sehat gitu kulitnya. Jadi nggak bikin apa namanya, nggak bikin kering lagi. Terus yang gue suka tuh wanginya enak banget sih, kayak dia tuh sebenarnya kayak gel gini dan gampang nyerap gitu. Wanginya tuh wangi bunga sih gitu. Silakan nyobain. Biasanya kan gitu, coba-cobain gitu. Jadi ini nggak bikin kering. Dan kalau kalian yang banyak kering gitu, wow. Gue 3 pump deh. Langsung wow. Banyak banget. Jadi kayak langsung nyerap gitu loh, cepet. Udah gitu kayak wanginya tuh nggak gitu tajam sih, agak calming juga sih. Jadi kalau buat pampering malam itu enak pampering banget sih. Pampering tuh kalau skincare rutin, pampering malam. Jadi kayak kalau bener-bener kering kulitnya tuh dipakein ini tuh langsung hidrasi banget kulitnya gitu. Ini satu, ini kedua. Nih gue parfum. Yeah. Ini dari parfum karena dari kemarin gue emang di 2022 tuh gue lagi suka banget parfum. Jadi ini dari Zara, ini Elegantly Tokyo nih, sumpah gue suka banget sih. Kayak dia tuh wanginya tuh kayak woody gitu. Woody tapi agak jasmine dikit, cuman kayak lu lagi jalan-jalan di Jepang tapi di taman-taman kayak Jepang, di Jepangan gitulah. Taman-taman apa, bunga-bunga sakura kali ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, kayak gitu nih kalau mau coba nih. Nah, kebetulan banget. Yang cowok boleh ngomong ya. Oh iya. Iya, boleh lo, jangan aja lo. Speak up yuk. Jangan cewek-cewek doang yuk. Boleh yuk. Jadi pas disemprot itu gua enggak harus nyium kayak gini tuh udah kecium. Apa sih namanya tuh, spread apa? SPL-nya. SPL jadi kayak kayak dia projection, tuh projection-nya juga itu juga enak dia banget. Dia nyebar gitu loh. Mm-hmm. Dia lumayan awet sih buat seharian. Masih kayak gue pakai dari siang, terus sorenya tuh masih kecium gitu wanginya. Jadi enak.
enak sih. Nih gue udah tinggal segini. Tapi ini kalau menurut aku bukan bawa karirnya deh. Maksudnya karirnya tuh kan lebih heavy ya. Ini tuh light banget. Enggak, gue tuh sebenernya floral. Emangnya manis ya? Sebenernya gue sih gak gitu sih. Masih rada jasmine tuh latte. Iya, jasmine latte, tapi ya bukan manis-manis gourmand gitu loh, manis-manis. Duh, gue enggak ngerti parfum. Iya, gue juga kita mau ngomongin parfum. Iya, pokoknya gitu deh. Ini dua favorit produk favorit gue di 2022 sama yang non beauty nih ya. Yang non beauty itu sebenarnya ini. Angkat aja. Angkat aja saya. Ini sendal. Gua itu paling susah nyari sendal. Kenapa? Apalagi kenapa? Karena di kadang tuh kalau di kelingking gua tuh suka kayak lecet. Terus di tumit gua tiba-tiba sakit, kayak pokoknya bahan-bahan kayak soalnya tuh kurang enak gitu. Nah, gua tuh sempat ini tuh mereknya Watt Studio, kalau enggak salah dari Bandung ya. Oh, lokal. Lokal. Ini lokal price. Lokal gitu. Prank. Terus dia tuh enaknya soalnya tuh empuk banget. Jadi kalau dipakai enggak pegel gitu loh. Jadi enak buat jalan-jalan kemana gitu. Pokoknya iya. Kenapa? Silat banget. Udah lah. Belinya di web dia punya website Watt Studio apa gitu. Ikutin aja Instagramnya, jadi bisa dicek di situ. Gitu aja produk dari gue. Oke, sekarang gue ada produk dari Norm nih. Apaan tuh, kan gue tahu. Ini tuh buat pelembab muka gitu lah. Jadi lumayan lah buat muka gue kan suka kena panas-panas sekarang. Pokoknya awal masuk sini tuh muka gue tuh gimana ya, agak-agak kusam-kusam. Oh, masuk FD lah jadi glowing ya. Lihat dong. Oh. Benar, coba dipakai. Ini tuh pump ya. Wih, ini keren sih. Oh. Itu produk baru kan sih? Iya, ini baru ya? Produk apa? Ya? Oh, ini rada ini. Kalau baru, kalau lamanya enggak tahu deh. Ini khusus buat cowok. Kayaknya sih khusus buat cowok sih, waktu itu beli di F di studio nih. Di bagian cowok-cowok memang, jadi kayaknya sih emang buat cowok ya. Lo baru coba, Nat? Lumayan lah, udah berapa bulan dipakai ini, muka gua glowingan. Tapi kenapa ya? Kenapa ya kalau misalkan produk cowok itu enggak bisa dipakai cewek, tapi produk cewek itu bisa dipakai sama cowok? Iya enggak sih kalau skincare? Iya. Mungkin cocok-cocokan kulit kali ya. Iya. Tapi kebanyakan, coba deh, cewek bisa enggak pakai mens biore? Cewek bisa enggak pakai mens biore? pH. Bisa. pH-nya beda. Heeh. Iya. Taruh di tangan, digini-giniin, taruh di muka. Tapi benar. Ya, enggak salah. Iya. Pasti deh. Dan ini loh katanya sih ada anti aging-nya. Jadi kayak ya. Ya. Oh, gitu. Enggak sih, enggak sih. Ini umurnya ya. Yoi. Oke, sekarang produk non beauty-nya ada TWS dari Sennheiser. Ini. Coba dipakai dong, pakai dong. Kenapa beli ini sih, karena diskon sih. Coba dipakai dulu. Dari harga berapa jadi berapa? Ya. Kalau harganya sih ya lumayan ya, sekitar 2,5 jutaan. Oh iya. Udah terus diskon. Itu udah promo. Udah diskon. Oh. Berarti harganya berapa? Harganya 3,1. Oh, sultan. Sultan, emang beda ya, guys. Ya. Jadi bisa ketebak ya, guys, gaji videografer. Terus menurut gue penting sih, maksudnya gue buat hari-hari kan kayak buat dengerin musik tuh pengennya kualitasnya tuh yang wah, gitu. Ada noise cancelling-nya enggak? Yo, iya dong. Nah, gara-gara ada noise cancelling-nya nih ya, tiap kita mau manggil Mas Rian, terus udah kita emang gak ngerti cara nyalainnya gitu. Padahal tuh bisa disetting. Makanya kayak, mohon maaf gitu, kok gak denger-denger gitu kan. Kalau manggil mesti, Mas! Gitu, nyenggol jadi. Itu fungsinya. Touchscreen kan manggilnya. Touch, disentuh dulu ya. Casting nomor 3. Oke, jadi yang pertama ini udah apa sih istilahnya, ini udah kekopek-kopek. Ini N Pure Cica Beat The Sun Powder. Jadi aku tuh permulaannya bingung gitu loh, kenapa sih orang selalu bilang reapply sunscreen gitu. Tapi kalau udah makeupan reapply sunscreen gimana gitu caranya kan? Akhirnya aku ketemu iklan ini lewat teasernya, terus akhirnya aku di JXB dapat ini promo. Ini lupa sih harganya berapa. Ada apa? Dia panik sih. Kenapa nih? Panik gitu gimana? Mas. Aku sukanya dari ini karena ya itu dia tuh sunscreen dan powder. Sunscreen dalam bentuk powder. Jadi kayak kalau misalkan touch up sunscreen tuh kayak enggak usah ngapus makeup, enggak usah harus cuci lagi skincare lagi gitu kan. Tinggal gini-gini aja. Kayak aku juga udah enggak mesti beli powder gitu kan. Abis sunscreen. Ini sunscreen. Aku telat banget sih taunya ya kan. Aku baru tahu.
gitu. Ini yang pertama, ini JXB. Nah, coba lihat. Oh, harus lihat nih. Iya dong. Lanjut, lanjut. Hati-hati ya, Mas, itu patah sebenarnya. Oh, oke. Okay. Iya. Oh, apa kan bisa diganti yang baru, Mas? Lihat beli lima bisa. Senang aja. Jadi kita bakal spill gaji. Mas, capek dulu. Ah, cukup dulu nih. Powder ya? Iya, pakai powder. Tapi ada sunscreen-nya. Powder. Tapi justru dia nggak highlight, bukan powdernya, sunscreen-nya. Sunscreen dan powder kayak unik aja gitu kan. Jadi kayak 2-in-1 produk ya. Ngangguk-ngangguk aja tau powder enggak tuh, ingat ya? Tahu bedak. Nah, terus lanjut ya. Ini racun kena Kak Andin. Gua tahu. Ada yang tahu enggak sih? Iya, jadi tahu. Jadi Kak Andin itu ini aku belinya di MXB, ini JXB, ini MXB. Aku emang X-Beauty parah. Pengejar diskon X-Beauty parah. Nah, Kak Andin tuh beli ini 2. Terus karena cuman bisa beli satu, apa sih kan ini ada 2 ini ya. Ada ini 2. Oh ya, sorry aku lupa mention, ini tuh Studio Tropic X Copico. Iya, Coffee Lip Treat. Jadi ini tuh lip oil yang dia tuh ada tintnya gitu loh, ada warnanya. Jadi itu lip care gitu maksudnya. Heeh, kayak lip balm, kayak kopi. Jadi jadi kayak lip kopi. Kopi banget. Jadi pengen makan. Nih, tapi lo jadi pengen gigit bibir lo terus? Enggak, itu enggak ada, enggak enak juga rasanya, baunya doang. Ya kayak lo doang nih. Oke, itu dia 2 produk beauty yang favorit kan ya? Betul. Terus lanjut produk non beauty. Tahu apa? Kosan ya? Ini dia. Ini botol air minum Ataru. Mereka semua beli. Itu siapa kali yang ngasih? Iya, tahu. Kalian beliin aku gorden gratis ini. Enggak, ini beneran dibeliin sama mereka. Sebenarnya fun fact, sebenarnya sama gorden. Mas Dimas enggak tahu ya. Aku dibeliin gorden sama mereka buat hadiah ulang tahun. Terus dipakai di mana gordennya? Di kosan. Kenapa orang, sih, kosan orang. Nah, tapi bingung kan kalau misalnya kosannya pindah kan berarti beda ukuran lagi kan? Iya, gimana dong? Ya mau nggak mau kosannya harus samain. Samain yang ini ya sama yang berani gue nggak tahu. Oke gitu. Ini bisa dipraktekin nggak cara minumnya? Jangan dong, soalnya agak rada. Gitu. Tapi itu kayak ini ya, tau nggak sih botol minum yang zaman TK, SD, yang warnanya hijau, oranye. Iya, gue banget itu. Nah, anak TK kalau pakai ini begini. Ini tuh mungkin projection. Tapi yang hijau sama oranye itu juga berat. Rina zaman TK-nya beda ya? Iya, benar. Jadi ini produk yang akhirnya kesampaian di 2022. Tapi kebelinya bukan sama sendiri kan, tapi sama mereka. Hadiah ulang tahun. Oke, okay, next siapa nih? Oke, okay, selanjutnya Bobby. Dari gua. Ini ada Skintific yang Ceramide. Ini untuk moisturizer. Apa sih? Oh iya, itu moisturizer. Gua ambil di mana sih tuh? Tadi. Lu ngambil ya di sini ya? Kan gua dipakai gitu. Oke. Dipakai buat muka, buat dikta, badan. Oh, istrinya dong. Oh, buat ini badan gini dong. Untuk moisturizer. Oh, biar ototnya makin kompak sih. Keren, gila Aomi. Dia orang-orang pakai tanning kan, iya. Pakai ini nih. Cenut-cenut ya Aomi. Oke nih, biasa dipakai untuk malam dan pagi juga. Sebelum tidur pakai ini dulu biasanya sih. Tidurnya pagi? Tidur malam. Pagi sebelum tidur. Itu kayak lu deh nih. Itu lah doang. Itu kayak lu deh, ini ngedit. Itu aneh. Jangan curhat dong nih, kalau apa nih. Nah ini tuh juga keren, ada spatulanya di sini. Jadi biar gak kotor. Nah ini biasanya gue taruh di kulkas dulu biar adem. Jadi pas udah mau pakai baru deh. Beku. Itu freezer. Itu di freezer beku ya, iya diambil lagi dulu. Bisa. Coba lihat. Teksturnya dong, gue mau tahu dong. Biar apa? Biar apa? Biar biar adem kulitnya. Tapi ini Mas Dimas bukannya pakai juga ya? Enggak. Belum dapet gue. Wah. Tahu nih. Keduluan mobil. Keduluan Bobby. Nah, ini kayak gini tuh. Oh, iya. Ada kebanyakan sih. Coba dong. Coba mahal soalnya. Coba dingin gak? Kan udah di luar dari tadi ya. Kita dari pagi nih. Ini banyak yang saranin sebenarnya di mana-mana. Jerawatan kali ya, Bob, soalnya orangnya ya. Terus berminyak juga kan, berminyak gara-gara muka kering. Jadi berminyak. Oh. Ini tuh teksturnya enak banget sih. Licin-licin gitu.
kayak kulit Korea nggak sih? Iya. Yeah. Jadi kan kalau pagi-pagi biasanya tuh kan lagi bangun-bangun langsung berminyak gitu kan muka. Yeah. Kalau bikin muka berminyak. Enggak sih. Enggak. Jadi ya udah mulus aja. Aku soalnya tuh banyak saranin pakai itu, cuman aku rada milih-milih moisturizer karena kalau misalkan pakai moisturizer justru makin berminyak. Karena kulit lo ini ya oily. Iya, tapi kalau dipakein moisturizer justru makin oily gitu loh paginya. Makanya banyak yang saran ini, tapi kayak gue maju mundur gitu loh. Kalau lu kan motoran mulu ya, Bob. Berarti bikin greasy nggak kulit? Enggak sih. Kan enggak malah? Enggak. Kan gue kalau pakai apa skincare kan biasa berlayer-layer ya. Nah, gue nggak tahu tuh pakai apa aja. Karena dipakein. Dipakein? Wah! Waduh. Jadi nggak tahu. Tapi mau gara-gara pakai ini. Sama itu yang jaga tempat fitness dipakein. Aduh, takut. Apa yang bikin jadi favorit? Iya, kenapa? Disuruh ini. Jangan dong, Kak. Kamu jangan gitu. Oke, jangan. Apa yang bikin jadi favorit? Kamu bilang kayak, satu lagi, ini pasti kalian tahu. Oh, aku ada. Oh, gua ada. Mie jangsin. Ini apa? Dari Korea kan? Dari Korea gak sih tuh? Miss Essence. Miss Jang itu ada videonya. Nah, sukanya apa? Sukanya, karena kan gue udah berkali-kali ganti ini kan serum untuk rambut kan. Oh, ini buat rambut. Nah, kan karena rambut gue tebek kan, tebel. Terus kebel, jadi harus pakai serum. Kalau enggak ntar rontok atau enggak hinyai. Lepek gitu-gitu. Nah, yang ini tuh cocok, udah wanginya enak kan. Terus pas dipakai tuh jadi rambutnya lebih gampang di styling. Oh, buat saya. Karena ini serum styling juga sih. Bukan buat lembuin rambut berarti. Enggak dong, lembuin rambut menurut Fidil, Mbak. Setiap lagi juga pakai helm. Pakai helm mulu enak ya pakai ini jadinya. Ini enak ya. Benar. Kan gua pakai helm mulu noh. Hitam. Oh, tuh. Apa sama kayak kamu gitu. Oh, dipakai. Habisin aja, habisin ya. Pakai di rambut aja, Mas. Wangi deh. Coba ya. Hah? Ih, langsung habis, Kak. Tuh. Is coba Mas gue. Aku jadi duta. Enggak boleh. Enggak. Guys, mau nanya dong. Ah. Videografer harus belah tengah ya di sini. Terus kan lu kan pakai ini helm kan, itu malah bikin tetap bentuknya kayak yang lu buat pertama kali itu pas pakai ini atau emang? Oh iya, jadi kayak tetep gitu loh. Helm bogo. Oh, maksudnya enggak gepeng gitu ya, enggak bikin gepeng. Keren ya. Terus ini tuh enak wanginya. Iya, ini gue ini mana ini. Aku ada aku pakai. Oh ya, lo pakai ini. Kalau hair tonic kan wanginya ya wangi ya, wangi tonic lah, obat. Agak obat banget gitu ya. Agak obat kan kalau ini enak. Bob. Apa sih? Itu satu lagi. Offline. Di luar beauty. Next, non beauty. Sepatu. Ngambang banget tahu gitu kok begitu ya. Tadi di Rio di Belanda. Ada alasannya dibuka. Kenapa sepatu ini? Ini sepatu seserahan. Oh. Jarang dipakai. Play lagu wedding. Ya, kenapa Converse? Kan Converse itu kan dari segala bidang tuh bisa, olahraga bisa, kecuali lari. Ah, apalagi kalau orang-orang yang fitness atau gym gitu kan mereka deadlift ya. Yeah. Mereka kan butuh sepatu rata. Oh. Nah, yang sepatu rata tuh Converse tuh yang high. Kok orang kalau nge-gym pakai sepatu ya? Pakai ya, dong. Aku pikir tuh nyetir. Astaga. Intinya tuh Converse tuh udah dari fashionnya masuk, dari apapun tuh bisa dipakai. Mau kondangan juga bisa pakai Converse gitu kan. Yeah, sepatu sepanjang masa. Sepatu sepanjang masa, apalagi yang high. Dah. Oke, okay, Kak juga. Coba ini deadlift traga in deadlift dulu. Sekarang Jessica. Jessica terakhir. JJ. Halo. Ayo JJ. Gue bawa dua nih. Tapi gue mau review parfum dulu. Apaan tuh? Nih. Apaan tuh? Udah pasti tahu enggak sih nih? Wah, Safira yang Gogo yang samaan sama Mas Dimas. Jadi kenapa gue beli parfum ini karena gue suka aja sih baunya, kayak baunya tuh yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu floral banget, tapi jadi baunya tuh kayak maskulin gitu loh. Gue suka nih bau parfum itu, terus ada citrusnya juga, ada woody-nya juga. Jadi dari semua apa namanya varian Safenco tuh gue paling suka Coco ini gitu. Kayak mantap dah gitu. Coba deh lu semprot nih. Enak banget. Suka enggak? Iya sih. Ini banget bau-bau cowok Jumatan. Tapi gue suka karena baunya iya. Bau-bau orang lagi salat Jumat. Iya.
Terus dia juga ekstrat juga sih, bukan biasa tuh apa? Eau de Parfum ya? Iya. Setau gue dia ekstrat tuh di atasnya si Eau itu, jadi ketahanannya juga lebih lama gitu. Terus kalau gue pakai buat di indoor sama outdoor, kalau di indoor sih jauh lebih tahan lama ya. Cuman kalau outdoor tuh kayak lo harus beberapa kali semprot dulu sih, kayak 2 kali gitu. Dan harganya, gue waktu itu lagi, gue beli di ini, MXB ya, yang ada Female Daily Studio. Nah, itu lagi promo jadi 150-an gitu. Jadi kalian bisa cek di website-nya juga ya, Female Daily Studio ya. Next, next-nya, ini agak random juga sih, lagi-lagi. Apaan? Ini lip tint dari Roll Over Reaction. Oh iya. Itu sempet ramai sih. Iya, jadi ini sebenarnya gue beli karena tiba-tiba impulsif aja di JXB, gue inget. Di JXB gue liat kayak, wah lip tint, gue pengen cobain nih pakai lip tint. Biasa tuh gue pakai apa ya, lip cream ya, maksudnya lip yang kadang tuh, apa ya, bikin gue kering. Nah, beauty emang tempatnya impulsif. Iya, parah banget. Jadi kalian harus datang ya tahun depan ya gitu. Ini shade apa? Dan ini shade-nya tuh namanya Bahama. Jadi kalau nih lagi gue pakai sekarang. Gue lagi pakai sekarang. Jadi dia sebenarnya agak keunguan. Jadi pink agak keunguan, gimana tuh? Berganti kan, Jess? Apa perlu tersamperin ya? Gitu, nah yang gue suka pink keunguan berganti bukan ya? Burgundi kayaknya ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi dia gak, karena gue kalau pakai pink banget tuh gue gak cocok. Muka gue makin pucet gitu loh. Ini udah mau agak abis sih, soalnya gue juga gak udah mau abis kak, itu lu mau apa, lu pake aja. Enggak, lu pake apa lu? Enggak, mau kokop. Terus temen gue juga, mungkin gue agak FOMO ya, atau gue, pakai lip tint aja, lip tint. Apa sih lip tint? Gitu, makanya gue jadi kayak, wah kayak gue akan repurchase ini sih. Atau kalau ada yang mau beliin, Mas Dinat, kalau mau beliin gak apa-apa loh, Mas. Tunggu ulang tahun ya? Iya, boleh ya. Ulang tahun saya sebentar lagi ya. Gitu. Jadi ini dua produk beauty favorit gue. Non-beauty gue ini nih. Kelihatan gak sih? Happy Old Year. Ini ada tulisannya Happy Old Year. Jadi ini salah satu film Thailand yang gue suka juga, tapi agak mellow sih sebenarnya. Ngomongin tentang satu cewek yang ibarat kata dia mau menerapkan hidup-hidup ala Marie Kondo. Apa minimalis ya? Minimalis. Nah, yang kayak kita harus membuang-buang barang-barang yang lebih efisien dipakai dan lain-lain, sampai akhirnya dia ketemu sama kayak mantannya dia yang cakep banget. Gue sih enggak bakal move on kalau punya mantan kayak gitu, namanya Sunny. Gue lupa. Ini bisa ditonton di Netflix, guys. Yeah. Gue suka banget soalnya sama si ini sutradaranya namanya Nawapo. Namanya susah. Pamrongratanaraip. Nah, gue suka banget sama film dia. Terutama dan yang ini tahun ini kesampaian beli kaos itu. Iya, soalnya gue nyari-nyari kaos-kaos film kan susah banget gitu kan. Terus pas gue lagi diskon lagi tadi dulu. Beli di mana? Namanya Movie Scene. Jadi kalau kalian mau beli kaos-kaos film lainnya bisa di situ. Itu emang khusus jual banyak baju-baju kaos film gitu ya? Iya, banyak banget sumpah. Bener-bener online. Banyak buat online. Online shop? Iya, online shop, di online shop. Nah, sekarang Jessica, yang bukan beauty-nya apa? Kan udah! Dari tadi ngapain? Ngelenong! Oke, sebelum kita tutup nih, ada pesan-pesan nggak dari tim balik layar nih? Kalau dari kita paling kayak jangan lupa sih ditonton konten-kontennya Female Daily, apalagi kan nanti di tahun depan tuh bakal akan banyak konten lainnya yang baru ya guys. Baru ya. Dan gitu selain itu juga ada event-event baru lagi nanti. XB itu udah akan banyak gitu makin loh. Makin banyak, makin seru. Makin have fun lah kita semua gitu. Kalau ada kritik komen boleh nggak di komen? Boleh, ada request apa, videonya mau gimana boleh? Boleh banget. Mau pakai drone juga boleh. Pokoknya kalian komen. Panik. Kalian komen aja di bawah apapun itu. Kalau mau kita lagi ikut bikin konten gini lagi, please. Komen aja di bawah ya, kalau kalian mau ya silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe pastinya dan jangan lupa like videonya dan lonceng. Ya, nyalain lonceng notifikasi. Buat tahu video-video terbaru lainnya. Dan closing. Oke, sekarang ada spesial pantun dari JJ. Bapaknya Budi punya ladang padi. Cakep. Di rumahnya juga ada pohon mangga. Cakep. Aduh, gue malu. Jangan lupa nonton konten FD. Sampai ketemu di 2023.